Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Wakil Ketua MPR. Terima kasih Anda masih menyaksikan Newsline. Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murtiat dan Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparworto menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Langgong Sari, Banyumas, Jawa Tengah. Pemirsa, kegiatan ini menjadi wadah diskusi menyelesaikan masalah yang ada di desa. Penyerapan aspirasi masyarakat bersama Lestari Murtiat digelar di Banyumas pada 13 Agustus lalu. Dan dalam kegiatan ini, para kepala desa dan tokoh masyarakat bisa berdiskusi penyelesaian masalah di tingkat desa dan membahas tentang pengembangan potensi desa. Salah satu pembahasan ialah bagaimana masyarakat di Kecamatan Cilongok bisa mengembangkan potensi alam termasuk potensi pariwisata. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa diperdayakan secara optimal. Saat ini pemirsa, desa harus bisa berkontribusi dalam perkembangan ekonomi masyarakat sebagai penopang utama ekonomi nasional. Ini berkaitan dengan pentingnya dana desa bisa dimanfaatkan secara maksimal dan tepat guna. Memang banyak sekali hal yang kami dapatkan di sini, tapi yang perlu digarisbawahi adalah semangat dari kawan-kawan di Cilongok ini yang luar biasa. Inisiatif untuk mengembangkan desanya menjadi desa yang mandiri, dan saya kira itu perlu disampaikan. Terima kasih buat Pak Andi, terima kasih juga buat Pak Cam.